Ready? Go. Apa itu, Ga? Itu apa namanya? Lion. Apa sih gigit tangannya? Oke, teman-teman, sekarang aku udah beli tiket nih. Ayo kita masuk, kita pakai bus. Diangkat aja, beli. Makasih. Oke, makasih, beli. Oke, teman-teman, sekarang kita udah cek, udah dicek tiketnya, terus kita sekarang udah mau masuk. Let's go, kita naik bus. Itu dia busnya. Kita mau naik bus. Jadi beda ya, Taman Safari yang di Puncak sama yang di Bali. Kalau yang di Puncak itu kita boleh naik mobil pribadi. Kalau di sini kita dapet, kayak kita disuruh naik bis. Bawa sini ya. Bawa sini. Ada leopard. Macan. Mana ya leopardnya ya? Macan. Macan itu. Leopard. Nggak ada. Itu di atas itu tidur. Tuh dia. Mana? Lihat nggak? Tuh loh. Nih. Itu di atas tidur tuh. Hei. Jangan bangun macan tidur. Macan. Lihat nggak, kakak? Lihat. Tuh dia tidur tuh. Kan aku takut banget. Macan itu kan suka gigit manusia ini. Itu teman-teman. Teman-teman, aku melihat buaya. Ada buaya, teman-teman. Ini dia buayanya. Ayo kita masuk yuk, teman-teman. It's danger. Kita mau berpetualang mencari
buaya. Lihat nggak? Ini gede banget. Tidur. Teman-teman jangan berisik. Ada juga buaya tidur. Di bawah sini juga ada. Di air baru muncul, nah tenggelam lagi dia. Kamu sama mama takut. Itu loh yang kecil bisa. Ya, komodonya masih kecil. Oke teman-teman, kita mau lihat ada tiger. Lagi mandi. Wow. Lagi apa? Lagi mandi ya? Iya. Nih. Tuh. Kita foto lagi. Ya, untuk mencegah penyebaran COVID-19, mohon untuk menggunakan masker Anda dengan benar. Tersedia banyak makanan dan tempat bagi manusia dan satu untuk hidup berdampingan. Dahulu terdapat banyak gajah di Sumatera yang dapat dikatakan. Hutan-hutannya tuh tempat gajah gitu, terus dipotong-potong pohonnya sama orang jahat. Akhirnya marah, ada yang tenggelam. Abis itu dia akhirnya ditolongin sama si Bella polisi gitu. Aku udah tahu. Gitu teman-teman ceritanya. Closing dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe dan klik tombol like loncengnya ya. Dah.